Hello, Toppers! Seorang kru TV Rusia yang terbang di atas tundra Siberia musim panas ini melihat kawah besar sedalam 30 meter. Dengan lebar 20 meter, lubang tersebut terlihat mencolok dalam ukuran, simetri, dan letaknya di tengah bentangan tundra yang luas. Lubang yang membentuk kawah itu merupakan lubang ke-9 yang terlihat di wilayah itu sejak 2013. Wow, banyak banget ya Toppers lubang mengerikan ini. Para ilmuwan belum mengetahui secara persis bagaimana kawah terbentuk. Teori awal muncul ketika kawah pertama ditemukan di dekat ladang minyak dan gas di semenanjung Yamal barat laut Siberia. Beberapa teori berspekulasi, lubang misterius itu adalah hasil dari tabrakan meteorit. Ada pula yang menyebut bahwa kawah merupakan bekas tempat pendaratan UFO. Sisanya menganggap bahwa kawah tersebut adalah tempat penyimpanan rahasia militer bawah tanah. Jika dilihat dari depan, lubang ini sangat mirip dengan fenomena sinkhole. Sementara ini, para ilmuwan percaya lubang kawah berkaitan dengan penumpukan gas metana yang eksplosif. Diduga lubang terbentuk oleh pemanasan suhu di wilayah tersebut. Namun, hingga kini masih banyak yang belum diketahui oleh para peneliti. Lubang misterius ini bisa dilihat ketika penerbangan pesawat lewat di jalur atas lubang ini. Gimana kalau menurut kalian, Toppers? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.